Nah, lagi-lagi kita ada pendatang terbaru ya. Kita ada mobil dua baris, kita ada Honda HR-V tipenya SPT 2018 ya. 2018 transmisinya otomatis. Pajak hidup di bulan 6. Pergantian platnya di 2008, nanti cocok kita bisa bicara pajak, mungkin kita lebih panjang ke depan, masih 1 tahun ke depan ya. Untuk grillnya semua masih cakep, lampu-lampunya semua, fog lampnya ini ada tambahan body kit ya. Body kit di depan sama di samping sama di belakang juga body kitnya. Nah, ini masih kinclong nih mobilnya. Kalengan masih. Tarikannya masih jos, untuk pelek-peleknya masih bawaan dari HR-V ya. Kondisi bannya ini yang di depan ini kurang lebih 75%, yang di belakang sana 80%an. Ini ada body kit, kita bisa lihat kan ya Mas Minggo. Ini bagian depan ada body kitnya, di samping apa? Variasi ya, nanti kalau nggak suka tinggal dicopot bisa. Untuk kaca spionnya seperti biasa dia ada lampu sein kecilnya juga di sini. Nah ini ada tambahan body kit. Yang jiwa-jiwa muda ini pasti suka nih ada body kitnya. Untuk safety-nya seperti biasa kita ada kamera mundur juga di sini. Lampu-lampu belakangnya semua bening. Nah, ini ada body kit juga. Di bawah bumpernya. Cakep dah mobilnya. 2018 ya, SPT. Antena semua cakep semua. Pemanas kacanya masih aktif semua. Kita cek di bagian belakangnya seperti apa kondisi mobil ini. Untuk plafonnya warna krem, ini masih mulus, door trimnya semua cakep. Jadi bangku pertama, bangku kedua dia dua baris. Ini masih empuk, cakep. Untuk Honda HR-V dia pasti bagasinya sangat luas nih. Tidak seperti Honda Jazz. Nah, dia luas. Ini buat serapnya, lengkap dengan dongkrak. Pemanas kacanya. Nah, coba kita cekkan ini Mas Minggo. Ini ruangan ini nannya. Jadi mobil nggak ada bekas-bekas insiden ya, banjir, tabrakan, apa nggak ada. Ini kendor nih jam nih. Oke, buat teman-teman YouTube yang sudah mampir di channelnya si Boy Autocar, yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga channel ini semakin berkembang dan Anda selalu dimurahkan rezekinya. Jadi yang mau tukar tambah mobil silakan di WhatsApp, kirim foto mobilnya seperti apa kondisinya. Yang mau jual silakan juga. Lokasi kota Pontianak kita langsung cek, yang mau tukar tambah kita langsung adu seperti apa kondisi mobilnya, baru kita bisa hitung penambahannya. Kita cek di bagian interior langsung ya, kita singkat. Jadi alhamdulillah dalam berapa minggu ini ya, kita hitung dari yang kemarin aja, kurang lebih ada 6 unit kita yang terjual, tentunya mobil-mobil yang terbaik. Untuk manual book masih ada ya, manual booknya. Nah, manual booknya, dashboard semua bagus, double den head unit semua cakep, AC digital, setirnya, nah ini kulit jeruknya bisa kelihatan, volume kecilan semua di sini semua, kilometer di angka 72.000 ya, ya Mas Minggo. Real ya, nggak ada yang koneko, kita hidupin lampunya. Untuk power window nggak ada macet, kita cek di kaca spionnya, elektrik. Nah, berfungsi dengan baik. Ini jokannya, coba dicek dulu. Ini sudah pakai semis kulit ya, empuk ya. Oke, buat teman-teman YouTube, untuk Honda HR-V tipenya SCPT 2018 ya, transmisinya otomatis. Ini kita buka di harga 258, harga cash, harga nego. Saya ulangi, harganya 258, harga cash, harga nego. Untuk kreditnya ini kurang lebih DP-nya DP 20 aja. DP 20, data kota Pontianak, khusus data kota Pontianaknya DP 20. Di luar Pontianak, di daerah kabupaten seperti Samba, Sintang,
untuk Singkawang, Mempawa, apa ya, itu mungkin di atas itu ya. Nanti simulasi kreditnya kita hitungkan mau ambil berapa ya, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, silakan di WhatsApp. Nanti kita hitungkan. Untuk persyaratan kredit, pengecekan BI checking, siapkan KK, NPWP, sama ini ya, NPWP, KK, KTP, KTP. Nanti kalau nggak ada masalah, kredit macetnya nggak ada, proses kita lanjut ya untuk kreditnya. Kalau tadi BI checkingnya jelek, nah kita stop. Oke, Mas Minggu dicek bangku baris keduanya. Yang penting serius aja. Yang mau jual mobil silakan juga dikirim foto mobilnya. Yang mau tukar tambah kirimkan juga. Speknya seperti apa? Kendalanya apa? PR-nya? Kita cek di bagian mesin ya. Ini mobil sudah pakai engine start, nggak perlu pakai kunci lagi. Nah, ini mesinnya agak besar ya. Agak mesinnya. Mesin bersih ya, nggak ada bekas-bekas rembesan atau bekas insiden, bekas banjir, bekas kecebur di air. Silakan dicek dengan teliti, pastikan kondisi fisik mobil luar dalam dengan baik. Sudah enak, cocok, baru kita nego harga. Oke, kita tutup kurang lebih 1 kilan, kita lepasin, jangan kita pakai tekan. Nah, mau bisa 1 kilan aja, kita lepasin. Kalau kita pakai tekan-tekan gini, nanti dia lecet di sini. Semoga bermanfaat ya ilmunya tadi. Oke, buat teman-teman YouTube, tetap semangat di bulan Mei 2024 ini. Yang mau jual mobil silakan dikirim fotonya, detailnya seperti apa, speknya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.